Kita juga nak bercakap berkenaan tentang isu keterjaminan makanan dan bagaimana institusi pendidikan, khususnya Universiti Putra Malaysia yang terkenal dalam industri pertanian, boleh menjadi antara pemacu dan penggerak untuk usaha ini. Setiap tahun bila mana ada acara untuk pameran agro tani besar-besaran yang juga sekaligus memanggil golongan belia untuk mencuba potensi mereka, kerana dalam bidang pertanian juga industri sekuriti makanan ini, Mike, juga para penonton, sebenarnya pendapatan yang boleh dijana sebenarnya sangat tinggi. Apa antara usaha yang boleh dilakukan oleh golongan belia? Bersama kami pagi ini, terima kasih Profesor Dr. Ismi Arif Ismail yang merupakan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UPM. Terima kasih kerana sudah meluangkan masa bersama kami. Pagi ini, Prof datang dengan satu naskah blueprint yang akan kami kongsikan sebentar tadi. Tapi kalau diambil dari apa yang Ismail berikan dalam muka di masa sebentar tadi, bagaimana sebenarnya Prof lihat evolusi dalam peranan dan juga kejayaan UPM untuk memperkasakan bidang industri makanan ini? Baik, terima kasih Zalia Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas jemputan, dan saya memang teruja nak memaklumkan yang UPM semenjak penubuhan pada 1971 memang terus berperanan untuk menerjui agenda pertanian bersama dengan pihak-pihak kepentingan, kementerian dan sebagainya. Dan agenda itu masih lagi diteruskan. Okay. Walaupun bila kita transformasi daripada Universiti Pertanian Malaysia kepada Universiti Putra Malaysia, kita masih berpaksikan kepada agenda pertanian untuk membantu sektor-sektor berkaitan. Dan pada 7 hari bulan 6 baru-baru ini, kita telah melancarkan blueprint keterjaminan makanan UPM yang merupakan janji UPM untuk memastikan yang warga UPM sama ada pensyarah ataupun pelajar dan juga staf akan bersama-sama untuk menggerakkan usaha pertanian dan keterjaminan makanan untuk UPM dan juga untuk negara. Jadi kita berhasrat untuk memastikan program-program akademik kita, program penyelidikan dan juga aktiviti jaringan kita bersama dengan komuniti dan industri benar-benar berpaksikan kepada agenda pertanian dan juga keterjaminan makanan. Kita nak memastikan yang agenda negara ini dibantu oleh universiti dan juga dengan kerjasama rakan-rakan lain dalam ekosistem Kementerian Pendidikan Tinggi supaya kita dapat merakyatkan pertanian ni. Sebab kalau kita ingat sebelum ni, tadi Ismail pun ada bangkitkan tentang zaman Pak Lah dulu, kita ada sebut tentang pertanian adalah perniagaan. Dan perkara tu sebenarnya kita melihat pertanian dalam bentuk yang lebih positif dan progresif. Ia bukannya hanya tentang pertanian untuk menghasilkan makanan, tetapi juga nak memastikan ianya boleh dijadikan salah satu agenda menggerakkan ekonomi negara dan sebagainya. Dan sekarang ni dalam keadaan isu keterjaminan makanan ni bukan saja di peringkat kebangsaan tapi juga di peringkat global. Kita melihat kepentingan pertanian ni untuk diperkasakan, dan di situlah peranan UPM untuk kita pastikan yang agenda ini akan dapat dicapai dengan jayanya, insyaAllah. Ya. Kalau kita bercakap berkenaan industri ini, dan juga Prof, pertanian dan peladangan itu mungkin istilah yang digunakan puluhan tahun lamanya. Kini kita banyak menggunakan istilah agrotani, food security, bioteknologi, makanan dan juga pertanian. Jadi melihatkan kepada cabaran semasa dengan keperluan tuntutan makanan yang semakin meningkat dan juga untuk pengeluaran output yang pantas dan juga dalam skala besar, bagaimana pihak pendidikan ataupun institusi pendidikan, penyelidikan khususnya, boleh membantu dalam melihat dan juga menyumbang hasil-hasil penyelidikan supaya kelangsungan pertanian itu dapat diterjemahkan melalui sains dan juga diterjemahkan melalui kepakaran industri? Prof. Baik, sememangnya UPM ni sebagai sebuah universiti penyelidikan, memang kita pastikan yang hasil-hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyelidik-penyelidik kita dapat diterjemahkan sama ada dalam program akademik kita, sebab kita nak pastikan yang pelajar-pelajar kita
walaupun mengambil pelbagai jurusan, ya, tetap akan mengambil satu kursus yang kita namakan pertanian dan kehidupan, di mana di dalam kursus itu kita pastikan yang pengetahuan asas tentang pertanian dan bagaimana ianya memberi kesan kepada kehidupan kita, ya, difahami oleh para pelajar yang akhirnya akan menjadi graduan yang akan membawa mesej ini kepada masyarakat. Ya. Jadi yang tu daripada segi akademik dan daripada segi penyelidikan, memang alhamdulillah setakat ini UPM kita telah menghasilkan pelbagai inovasi pendidikan berasaskan pertanian, ya, yang kita komersialkan dan kita pastikan yang dapat memberi manfaat bukan saja pada pihak industri tetapi juga pada komuniti. Dan kaedah yang kita gunakan adalah aktiviti pengembangan yang kita perkasakan melalui kerjasama dengan komuniti dan juga industri. Industri akan diligatkan lagi dengan hasil-hasil pendidikan kita, manakala komuniti kita, masyarakat akan dapat diperkasakan. Sebab itu agenda pengembangan pertanian di UPM adalah untuk menghasilkan lebih banyak lagi komuniti-komuniti pertanian di luar sana. Kita nak supaya agenda pertanian ini bukannya di hanya diterajui oleh daripada segi badan-badan korporat makro dan sebagainya, tetapi juga digerakkan oleh masyarakat. Maksudnya komuniti pertanian ada kawasan pertanian dia sendiri yang boleh digunakan untuk menyokong keterjaminan makanan di peringkat komuniti. Dan sekarang ini kita bergerak pula kepada apa yang kita kata pertanian keluarga. Kita nak wujudkan supaya setiap keluarga tu ada dia punya pemahaman dan bagaimana untuk menghasilkan kebun dia sendiri untuk satu untuk apa makanan keluarga, dan kalau ada rezeki insya-Allah boleh lebih, boleh pula dikongsikan dengan jiran dan sebagainya. Domestik. Dari apa yang produk tersebutkan sekarang vertical farming, size terhad macam mana pun ada saja inisiatif. Kita nak mengatakan yang walau isu tanah kawasan ni tidak menjadi masalah dengan kreativiti dan teknologi ianya boleh dilaksanakan di mana-mana sahaja. Prof. Dr. sebut tentang bukan saja tumpuan kepada pertanian malah kepada penyelidikan. Betul. Dan kita tahu penyelidikan memakan dana yang banyak dan juga masa yang panjang untuk mendapatkan, barangkali cubalah usaha untuk mendapatkan keputusan yang diinginkan. Bagaimana pula usaha untuk mendapatkan sumbangan dana, tajaan daripada pihak-pihak yang boleh membantu untuk memperkasakan lagi usaha keterjaminan makanan ini? Baik, sebab tu kita penyelidikan kita kita sekarang ni lebih memfokuskan pada penyelidikan yang berteraskan penyelesaian masalah ataupun menggerakkan, meligatkan lagi industri dan juga komuniti. Jadi di situ selain daripada geran-geran disediakan oleh kerajaan, kita juga alhamdulillah mendapat sokongan daripada pihak industri, ada kerjasama dengan industri dan kita juga ada kerjasama dengan komuniti untuk memastikan yang geran ataupun sokongan-sokongan dana yang dapat daripada pelbagai pihak ni akan boleh merancakkan lagi penyelidikan. Dengan syarat penyelidikan tu bukan penyelidikan syok-syok sendiri, tapi penyelidikan tu sebenarnya memberi manfaat kepada masyarakat dan juga industri. Ada added value kepada industri. Prof. Doktor, kita menghubungkaitkan dengan penglibatan belia kerana pada ketika ini kerajaan rancak mempromosikan TVET dan pastinya akan ada juga istilah TVET dalam pertanian. Jadi bagaimana sebuah institusi pengajian tinggi berkolaborasi dan juga menawarkan TVET ataupun latihan teknikal vokasional dalam pertanian, yang mana kita tahu mungkin sebelum ini academic base itu lebih kepada penyelidikan atau pengajaran secara formal. Jadi bagaimana penyesuaian UPM, IPT khususnya kepada penawaran khusus-khusus TVET dalam bidang yang dimaksudkan? Baik, alhamdulillah di UPM memang kita mengambil tanggungjawab untuk agenda TVET pertanian ini. Okey. Contohnya di fakulti saya sendiri, di Fakulti Pengajian Pendidikan, memang kita ada Bachelor Sains Pertanian, Bachelor Sains Rumah Tangga yang bekerjasama dengan fakulti-fakulti yang berkaitan dengan pertanian dan keterjaminan makanan seperti Fakulti Pertanian, Fakulti Teknologi Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan dan juga fakulti-fakulti lain yang berkaitan untuk memastikan yang program-program akademik kita juga berbentuk. Selain daripada program akademik yang kita ketahui sebelum ini, ada juga elemen-elemen latihan berunsurkan TVET yang kita laksanakan. Okay. Jadi sebab tu bila kita lancarkan blueprint keterjaminan makanan ini, agenda TVET untuk pertanian pun ada terangkum dalam blueprint kita ini. Okay. Nak memastikan yang UPM akan bekerjasama dengan rakan-rakan di universiti lain dan juga IPT-IPT lain dan juga
Institut Latihan Perindustrian berkaitan pertanian. Nak pastikan yang kita satu boleh menghasilkan graduan yang akan menggerakkan agenda ini. Dan satu lagi, mereka ni akan menjadi duta untuk menggerakkan masyarakat untuk melihat pertanian ni adalah satu salah satu tanggungjawab kita untuk meneruskan kehidupan seharian. Prof Doktor, disebutkan tadi bagaimana untuk menarik golongan belia, tapi satu juga aspek yang perlu dilihat pastinya bagaimana selarinya apa yang ditawarkan kursus-kursus di UPM dengan kehendak pasaran dan juga kompetitif di peringkat antarabangsa. Bagaimana usaha UPM ke arah itu? Baik, sememangnya kita selalu melalui proses semakan kurikulum program-program pertanian di universiti, dan memang kita mendapatkan input daripada rakan-rakan industri dan juga masyarakat, dan kita buat penanda aras dengan industri di luar negara nak melihat bagaimana untuk kita boleh menambah baik lagi kurikulum kita ini. Dan di situlah kita juga melihat kepada tren masa kini dan masa hadapan, dan di situlah kita dapat menarik minat belia, pelajar-pelajar kita untuk memilih bidang pertanian ni sebagai profession mereka. Kita kena lihat bidang pertanian ni dia bukan hanya menjuruskan kepada makan gaji dalam sektor awam ataupun swasta, tetapi juga ke arah perniagaan dan keusahawanan. Jadi elemen-elemen itu kita terapkan dalam kurikulum yang kita semak semula. Dan satu lagi, melihat pada belia-belia kita ini memang tak dapat dipisahkan dengan teknologi. Elemen-elemen teknologi, AI dan sebagainya memang kita masukkan dalam kurikulum kita supaya ianya sesuai dan relevan untuk masa kini dan juga masa hadapan. Ya, untuk menarik golongan belia, Prof. Doktor, kerana kita berhadapan dengan persepsi tabu bahawasanya pertanian ini dianggap sebagai tidak progresif ataupun tidak menjadi pilihan bagi golongan belia berbanding dengan kursus-kursus yang lebih menarik untuk ditawarkan atau diceburi. Jadi bagaimana kita untuk memecahkan tabu tersebut supaya golongan belia melihat pertanian ini bukan hanya sesuatu yang bersifat 10 tahun yang lalu, tetapi ia adalah sesuatu yang berbentuk masa hadapan yang progresif dan boleh menjamin perniagaan maupun pekerjaan. Baik, sebab itu tadi saya nyatakan yang selain daripada semakan kurikulum yang berasaskan tren masa kini dan masa hadapan, kita masukkan elemen teknologi, elemen-elemen keusahawanan dan perniagaan. Kisah-kisah kejayaan anak-anak muda dan juga alumni yang menjadikan pertanian ini sebagai kerjaya, kita sering tonjolkan supaya para pelajar dan bakal pelajar lihat potensi bidang pertanian ini untuk masa depan mereka. Dan memang dah ada banyak rakan-rakan alumni UPM, bukan saja dalam bidang pertanian tetapi juga dalam bidang lain yang akhirnya berubah kepada pertanian bila melihat potensi pertanian itu boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan yang lebih lumayan dan menjamin kehidupan mereka. Dan kisah-kisah kejayaan ini yang kita selalu jadikan contoh kepada para pelajar dan bakal pelajar dan juga masyarakat supaya kita dapat ubah persepsi pertanian itu sebagai profession yang dulu kita kata macam sunset punya profession, tapi sebenarnya adalah satu profession yang ataupun bidang yang sangat berpotensi untuk bukan saja untuk menjamin makanan dan kehidupan yang sejahtera, tetapi juga adalah salah satu peluang untuk melebarluaskan lagi kegiatan ekonomi untuk negara dan juga untuk ekspor. Sedikit Prof, sebagai kesimpulan untuk mereka yang sedang baru saja keluar SPM, sedang mencari-cari ataupun merencana masa hadapan mereka, apa yang Prof ingin sampaikan kepada mereka? Saya nak nyatakan yang pertanian ni bila kita dengar dulu pertanian adalah perniagaan yang digarapkan oleh Tun Abdullah Badawi dulu. Mungkin waktu tu kita kita belum melihat lagi secara meluas potensi pertanian tu. Kita boleh melihat, mungkin kita lihat pertanian ni basically untuk menyediakan makanan semata-mata, menyokong kehidupan seharian, tapi kita terlihat pertanian tu dalam ruang lingkup yang lebih luas. Jadi saya rasa apa yang perlu kita laksanakan adalah untuk sentiasa mempromosikan bahawa bidang kerjaya ataupun profession pertanian ni sebenarnya mempunyai potensi untuk disebarluaskan lagi pada aktiviti-aktiviti ekonomi lain yang boleh pasti menjana pendapatan yang lumayan, yang boleh memastikan kehidupan mereka-mereka yang menceburi bidang ni akan lebih sejahtera. Dan kita kena ingat juga pertanian ni sebenarnya adalah salah satu
sumber yang menyokong pada kehidupan yang sejahtera dan lestari. Ya. Jadi dengan harapan para pelajar ataupun bakal pelajar yang mencuburi bidang pertanian akan melihat ianya bukan semata-mata untuk mencari sumber pendapatan tapi juga memberi khidmat kepada masyarakat sejagat. Ya. Keperluan makanan dan pertambahan keperluan makanan akan terus meletakkan industri pertanian sebagai kekal relevan dan akan makin relevan pada masa-masa yang mendatang. Terima kasih Prof. Dr. Kerana bersama dengan kami. Terima kasih pihak UPM bersama dengan kami. Selamat maju jaya kita ucapkan untuk projek ataupun blueprint bagi program keterjaminan makanan yang dikelolakan oleh Universiti Putra Malaysia. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih.